Teman-teman, sekarang saya lagi ada di Big Spot, tepatnya di Citra Raya. Saya lagi bersama bosnya Big Spot, yaitu Bang Kolib. Halo Bang. Alhamdulillah. Ini produk apa aja di Big Spot? Ya, kita dari Big Spot menjual perlengkapan olahraga, terutama sepatu dari berbagai merek, terutama brand lokal seperti Opus X, Speed, terus Kalsi, dan banyak lainnya. Kita juga menjual beberapa perlengkapan olahraga dari badminton, raket, basket, dari bola, barbel, sarung tangan kiper, dan lainnya. Itu semua original dan banyak diskon sih di kita. Ah, buat teman-teman nih, kalau pengen mencari perlengkapan olahraga atau alat-alat olahraga, datang aja ke Big Spot. Banyak diskon dan harganya juga bersahabat. Produk original semua. Top Big Spot. Alamat kita di Citra Raya, Puteran 2, samping ITB. Ini Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu Bidikan, sekarang saya lagi ada di Stadion Mercy, tepatnya di Cisauk. Kita lagi ngadain fun football bersama legend-legend pemain. Ada Tema Mursadat, ada Mustafa Haji, dan yang paling spesial ada Bang Guntur Nugraha, salah satu artis FTP. Mungkin Sobat Satu Bidikan mengenalnya. Mau tahu keseruannya mereka bermain? Pantengin terus channel YouTube Kaliber Official Sobat Satu Bidikan. Oke, Sobat Satu Bidikan, sekarang saya lagi bersama bosnya dari tim Legend Ciomas, yaitu bos Gus Nanda. Bos, kok ini bisa mengadakan pan football dan pemainnya bagus-bagus sampai mendatangkan artis FTP nih? Gimana tuh caranya tuh? Intinya hanya memotivasi aja rekan-rekan dalam rangka kita memeriahkan hari pahlawan. Hari pahlawan, ya. Dan memotivasi rekan-rekan supaya terus mengejut untuk bisa lebih berkembang dalam sepak bola. Nah, ini pemainnya kan bagus-bagus nih, bos nih. Nah, ini bisa mendatangkan artis nih, seperti ini gimana tuh caranya tuh, bos? Nah, intinya kita ingin mendatangkan supaya rame dan booming. Yang udah saya di masyarakat, dan respon dari rekan-rekan semua setuju untuk mendatangkan artis biar sepak bola itu bisa berjalan lagi karena selesai ada virus corona ini. Semua pada rindu ya sepak bola ya. Kalau pertandingan sih mau menang mau kalah nggak ada masalah, yang penting kita bermain sepak bola bareng-bareng. Nah bos, ini kan pan football ini mau diadakan terus sama bos apa mau nanti ke depannya mau ngadain Tarkam? Insya Allah ke depan kita kalau sudah pandemi ini selesai dan tidak ada lagi pandemi, kita akan mengadakan Tarkam ataupun liga berikutnya gitu. Nah, ini kalau mau tahu Sobat Satu Bidikan, bos ini sering mengadakan open turnamen, dan masih juga ada open turnamen cewek ya bos? Betul. Ada open turnamen cewek di daerah Ciomas ya? Tertunda karena ada pandemi. Tertunda karena ada pandemi. Bos, pesan dan pesannya nih untuk para pemain sepak bola nih. Pesannya, semoga kita menjaga kondisi sehat selalu dan bisa bergulir lagi liga-liga yang akan datang berikutnya setelah pandemi ini selesai. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita kembali beraktivitas seperti biasa, dan mudah-mudahan kita juga memberikan selalu sehat kepada Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kedepannya mau datengin artis siapa lagi bos untuk timnya Legend Ciomas ini? Rencananya sih pengennya Rico Ceper. Rico Ceper, Bang Rico, halo, ditunggu nih ke lapangan Mercy Cilegong sama bos Sunanda nih. Bos sukses terus, sehat terus, semoga acaranya lancar. Bersama Bang Gajar saja, Bang Gajar saja. Dimana saja sama persiapan satu pemain pengganti. Dimana saja rotasi pengganti pemain yang juga akan merubah sebuah perangkatin dari pesan. Kepada tentunya kita satu bahasa, satu negara, bahkan kita kadang satu mesin berjamaah bersama kami kira. Kita lihat bahaya
Iqbal Tawakal mencoba mundur ke belakang. Jadi Albar datang menghentikan pemain Jok Ocar. Mampu ya ada balik tentunya Ocar yang dipersiapkan lewat tim kesebelasan di mana legend Jo Omas yang juga memang mereka datang dengan ya di mana sebuah pemain pula yang dipersiapkan lewat tim kesebelasan Jo Omas di kesempatan kali ini. Masih dalam tatapan Om Ajit Sabtaji, Ba'atah Raymond dan juga terlihat tampaknya ya Nasufati juga hadir. Semua pada kembali gol tercipta di kesempatan kali ini. Mana tentunya ya tujuh bintang kita melihat tampaknya lagi-lagi ya diporak-porandakan mereka bertahan di kesebelasan yang mana di Omas Legend kesempatan kali ini. Tetapi ya kami harapkan kita menjuruskan mental bertanding di kesebelasan Omas Legend di kesempatan lihat tampaknya ya lihat di kesempatan kali ini yang mana ribuan pasang mata menjadi satu hidup saksinya tak bos Alex juga masih menatap tidak berdaya. Kembali kita lihat tampaknya para panas bola tipe berat penjagaan kajar juga. Bang Bucai di kesempatan kali terlihat ya, Bang Bucai mulai tentunya berposer ria bersama di mana tentunya Bang di mana belasan OSS kembali OSS membangun serangan dari kita lihat tampaknya ada Fahir Fede ada satu pemain mencoba kembali Bung Albar Royang Bucair inilah tentunya pemain pemilik dari Delta Kijan Kirikan Rijal Matobari kita lihat tampaknya dengan senang kembali mana terlihat tampaknya para penembak terputus kembali lewat pertahanan tim kesebelasan kepada tentunya ya Jo Omas Legend tadi gagal dari sebuah tekanan yang dilakukan tadi kembali kita lihat apa yang terjadi pergantian pemain Arsut bahwa Jo Omas Arsut ditarik keluar masuk Madlias Madlias tentunya kali ini mana pemain masuknya lewat bos Kucai di kesempatan kali ini untuk merobak sebuah kerang kapingnya tampaknya dan juga berasal antar ke blok ini bukan masalah buat penjaga gawang ya sudah OSS kita lihat lagi-lagi bahaya pemain baru kali ini bersiap-siap kami kira untuk kembali tentunya tampil di kesempatan ini apa yang terjadi kita main cayor kali ini mencoba cayor kali ini selesai cayor kali ini hadapi sekuit manja pagar hidup dilakukan kembali para pemain tim kesebelasan OSS kita lihat menembar ancaman bahaya oh kali ini tentunya kita lihat jangan terlalu serius nonton bola tersenyumlah senyum adalah ibadah di kesempatan kali ini tetapi anda jangan tersenyum sendiri karena saya yakin anda bukan orang gay bahaya untuk bayi au kembali tentunya para pada di mana Denny Albar kirimkan kembali Ibnu mencoba membuka sebuah ruang itu lagi sektor kiri kanan itu ada kembali yang kita lihat tapi ketinggalan tenang ini mencoba tentunya Lewikai tentunya ada Rijal Matopani masuk Rijal Matopani inilah Rijal Matopani putus dengan tenang kembali tentunya datang satu bantuan Sumbau kali Jumat tadi mencoba kembali Rijal Matopani datang waktu yang dilakukan bahaya kembali kita lihat tampaknya datang kembali satu main di kesebelasan OSS kali ini tapi lagi-lagi layu sebelum berkembang tentunya sebuah tekanan tadi terbaca lewat pertahanan di kesebelasan OSS datang kembali sebuah tekanan balik terkorupsi satu pemain mencoba terlihat terlihat dengan coyor masih coyor kali ini mendorkan sudah datang satu bantuan kembali ada salib opsi satu Madlias kembali ini Madlias yuk Madlias kembali kita lihat Madlias kurang ketat datang satu bantuan ada Anggun Iqbal Tawakal Rijal Matopani Madlias kembali kita lihat tampaknya dari legend dimana tentunya OSS di kesempatan kali ini lagi-lagi serangan balik mencoba kita lihat oh seorang
para pemain, di mana juga Mustafa Arif ke sebelah dan di mana di Omas Legend tentunya. Kita lihat tampaknya pura-pura masih dengan tenang ini. Dan sementara kita lihat tampaknya sebuah umpan tadi lagi-lagi dapat dipatahkan bagi pertahanan tanpa kontrol sangat agak restu pemain yang juga menjadi top score di tentunya perlatan Tropeo di minggu yang lalu tentunya para pemain Sabora yang juga kembali masuk menatap tiga jam pertandingan dan juga keluarga besar OSS di kesempatan kali ini. Begitu pun keluarga besar dari mana tentunya ya tentunya di Omas Legend di kesempatan kali ini. OSS tentunya di kesempatan tadi kita lihat kembali lagi-lagi sebuah tekanan dilakukan para pemain tim OSL Toya. Kita lihat bahaya sebuah sasaran target karena warni yang dikira para penonton yang ada di stadion di mana Mercy di kesempatan kali ada baju kuning tampilan kali ini. Kita lihat lagi-lagi bahaya tidak jadi bahaya mencoba peluk erat sejauh tema mutarat para tempat wasit Taufan Al-Khatiri juga menipu di mana tentunya pertandingan usai tiba yang ketiga dan oke, sobat satu bidikan, sekarang saya lagi bersama kiper kelas nih di masanya dulu. Dan kiper yang enggak pernah kelihatan jelek, ganteng terus, bingung kita. Yaitu Bang Tema Mursada. Sekarang udah haji sih. Jadi Bang Haji, gimana Bang Haji kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Bang Haji gimana nih Pan Football kali ini? Ya, alhamdulillah sih kita bisa silaturahmi sama tim-tim yang lain. Ya kita sih yang mengisi kosongan aja. Selama liga kita kan dalam masa pandemi gini kan ya kita nyari buat silaturahmi sehat. Nah, ini Bang Haji katanya yang mendirikan All Star Kabupaten Tangerang nih, selection. Enggak. Dan pemainnya juga emang bagus-bagus. Ada Mustafa Haji, ada Tono Piton dan Rijal Matopani. Nah, itu gimana bisa terbentuknya All Star Selection ini? Ya sebenarnya sih ya kita kan pencetusnya cuma mungkin bukan saya ya, cuma saya kan hanya ikut aja di sana. Maskot lah. Kalau dibilang begitu boleh. Nah. Cuman kan ya ini kan kita kumpulan aja, kumpulan kita sama-sama apa ya mantan-mantan pemain ya mungkin ya siapapun yang boleh masuk ke sini, boleh gabung sama kita. Kalau pendiri sih kita sama-sama lah. Oh ya. Jadi emang tim ini tim kebersamaan lah. Iya kebersamaan. Betul. Rencananya mau di Pan Football aja mau turun ke Tarkam gak nih? Usia 40 kan ada sekarang nih. Ya, kalau ada memungkinkan boleh. Betul. Kan kita kan di sini kan buat happy aja. Betul. Biar mengisi kosongan, biar kita juga ya sambil olahraga, biar sehat. Ya. Oke, Haji sukses terus ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan usahanya sukses. Ya, sukses buat Kalibar. Ya, Bang. Terus sebentar. Turun kali ini dan juga saja ada Strasi Jaya pemain juga beli dari kebok Bonek Arena dan juga saja pertandingan di kesempatan kali ini sudah berpengalaman sepak bola juga hadirnya seorang di mana bintang ya tentunya bintang di mana tentunya FTV di kesempatan kali ini nomor punggung 36 tentunya dan di mana terjadi kesempatan kali ini kita lihat sepak Tarkam tentunya maupun sepak bola nasional dan juga sepak bola dunia di mana tentunya ya tentunya baik itu tentunya bersepak bola Tarkam maupun sepak bola nasional atau sepak bola dunia bisa anda tentunya ya bisa anda melihat di YouTube dari namanya sepak bola di mana tentunya di kesempatan kali ini tampilnya tim kesebelasan ya tentunya tim kesebelasan legend dari Ciomas Kecamatan Tejo yang berhadapan dengan tim kesebelasan di mana OSS di mana tim Kabupaten Tangerang di kesempatan kali ini ada restu kali kita lihat tampaknya pemain tim kesebelasan legend kali ini kita lihat tampaknya Ibnu mencoba Ibnu kembali membuka sebuah ruang para pemain sek lalu tim kesebelasan di mana tentunya ya yang juga tentunya kadang-kadang untuk mencari sebuah persahabatan yang apa di tiga kedua tim kesebelasan inilah tentunya Nugroho Luntur Nugroho tentunya di mana tentunya para pemain kesebelasan OSS di mana tentunya para pemain yang juga memiliki sebuah nama besar di eranya masing-masing tentunya di kesempatan kali Rijal Matopani mencoba Rijal Matopani kali ini dengan tenang ada Agai Restu kirimkan kembali datang satu bantuan mencoba kembali tentunya para pemain
pemain di tim kesebelasan di mana wasit satu lagi di mana tentunya Agus ditarik keluar masuk Salim. Di Omas Agus ditarik keluar masuk Salim. Ya, tetap sampai bergantian pemain terus melakukan para pemain tim kesebelasan di mana tentunya ya legend Jo Mas di kesempatan kali ini kita lihat tempatnya para pemain sepak bola untuk sampai sementara di mana satu pemain ada di mana hijau tadi ada Daniel dan Gatil tadi kurang sempat kembali datang satu bantuan mencoba Iwan kali ini datang ada Tono Piton masih Tono Piton pemain yang jauh saja tentunya bersama Agai Restu dan juga tentunya Bebitei meraih mahkota juara di stadion Kemungkandang di minggu kemarin sejak serang menembak bola. Kita lihat lagi-lagi bukan masalah buat penjaga gawang di mana Jaong mencoba Jaong kali ini dua umpan datang satu bantuan kembali kita lihat tempatnya pemain-pemain dari tim kesebelasan di mana tentunya OSS ada Tono Piton yang mundur ke belakang masih Tono Piton kita lihat Tono Piton datang satu bantuan tidak ada Gapil di sana diburu Gapil kali ini mencoba Gapil angkat Gapil dari peluk erat penjaga lihat penjaga ya berarti di mana kita lihat balik kita lihat apa jadi kesempatan kali ini. Lagi-lagi tentunya ada Nugroho. Dengan tenang Nugroho lakukan sebuah umpan Nugroho tadi. Datang satu bantuan maksudnya kali ini perlahan-lahan agar Restu. Di mana Dedy kembali kirimkan ke Rical Matopandi. Mencoba Rical Matopandi. Kirimkan sebuah umpan bahaya. Oh, kita lihat apa aja para pendeta. Bagaimana tentunya legend Jo Mas kita dengan Nugroho. Kirimkan sebuah umpan mencoba membuka sebuah ruang kembali kali ini. Para pemain kesebelasan di mana tentunya ya the legend kali ini kita lihat tempatnya para pemain sepak bola mengurung para pemain tim kesebelasan legend kali ini datang seorang lagi bahaya tidak jadi bahaya kemudian sudah datang kembali dari atau ya sudah otom kali ini kita lihat tempatnya dengan tenang Iwan cocok kali ini cuma kembali datang satu bantuan mencoba kita lihat kontak jasar kesebelasan kali ini di mana kucau tadi berikan sebuah umpan bahaya dan ini yang terlihat datang satu bantuan apa yang terjadi saat umpan kita lupa tahu sejauh dan bawah itu bergantung pemain dan kita lihat apa yang terancam jalan gawang-gawang kali ini kalian sebuah tekanan yang dilakukan oleh pemain The Legend mana The Legend Jomas bahaya jebret dan tentunya perserang yang juga sama-sama tentunya bagian dari kerangka tim dan juga merupakan ya tentunya tim manager dari atau coach pelatih dari tentunya tim OSS di kesempatan kali ini kita lihat tampaknya para pemain sepak bola lagi-lagi sebuah serangan hujan datang satu bantuan ada Kidebleng mencoba kembali kita lihat bahaya. Kita lihat tentunya para pemain sepak bola menjadi saksi hidup saksi mata di kesempatan kali ini mana yang akan bisa berkali bahaya kita lihat dan gol kali ini tercipta kembali di mana Iwan tim kesebelasan OSS tentunya kita lihat tentunya Lukas Obas Kujain kembali ke ini bahaya bola dapat diintercept dengan ketiga gol besar dari di mana tentunya ya rendang wetan tentunya dan serangan balik kembali ke ini lakukan legend Jo Mas mencoba membuka sebuah ruang datang blitzer sementara lapis satu pemain kali ini mencoba kita lihat tampaknya ada blitzer kali ini dengan tenang datang satu bantuan Rical Matopani pemain yang juga tentunya pernah bersinar bersama Pergat atau Gegento Pergat Gajah Tunggal kirimkan kembali Mustafa Aji tadi di mana ya diburu satu pemain tergunting kali ini lewat Nugroho dengan tenang kembali Nugroho mencoba membuka sebuah ruang kembali para pemain di sana. Ada Rical Matopani lagi-lagi layu sebelum berkembang sebuah tekanan balik mencoba dilakukan kita lihat tampaknya para pemain sepak bola selangat sedikit berganti dilakukan kedua tim kesebelasan kali ini tentunya ada Tono Piton alias Tono Orai kirimkan juga Mustafa Aji hilang Mustafa Aji tempel kita lihat tampaknya tenang pemain tadi kerangka tim kesebelasan masuk gol kesebelasan OSS maupun tim kesebelasan di mana ya tentunya legend di belakang kali itu lalu para pemain bola untuk melanjutkan pertandingan sore hari ini kubu kesebelasan OSS FC berhadapan dengan kubu kesebelasan legend Cilegon Legend Jo Mas
di mana masing-masing 36 nampaknya saudara. Kali ini pemain Bung Ojan selaku pemain FTP nampaknya saudara di SDPP mencoba kali ini pemain dari kru kesebelah sana. Legend Tio Mas mencoba nomor punggung 17 Bor mencoba kali ini pemain Bor dorong saya ke depan maksudnya di sana ada pemain Bos Kucai. Masih Bos Kucai angkat ke depan maksudnya di sana. OSSFC mencoba kali ini serangan balik nampaknya saudara untuk ke sebelah sana. OSSFC cukup berbahaya. Jadi di mana kubu kesebelasan Legend Ciamas yang sudah datang dari kecamatan Tenjo sana, di mana pemain menurunkan pemain artis tipi nampaknya saudara. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh kubu kesebelasan Legend Ciamas masih dapat digagalkan oleh kesebelasan OSSET. Mencoba 31 mencoba kali ini mencoba serangan kali ini untuk kesebelasan Legend Tio Mas melebar ke sektor kiri cukup berbahaya kali ini sudah tendangan Tono masih pemain Tono mencoba kali ini bola dicuri oleh kubu kesebelasan Legend Tio Mas lewat pemain Bos Kucai dorong ke depan maksudnya di sana ada satu rekan mencoba membantu kali ini berbahaya nampaknya mundur ke belakang. Masih pemain dari kubu kesebelah sana, Legend Tio Mas lewat nomor punggung 8 mencoba kali ini bahaya. Terlalu lunak. Mencoba oleh pemain Ojan. Masih pemain Ojan lepasan cukup berbahaya. Sentekan kaki kiri kaki kanan yang begitu berbahaya nampaknya saudara dilakukan pemain Ojan selaku pemain artis itu. Namun masih dapat diselamatkan oleh sang penjaga gawang dari kubu kesebelah sana OSSET. Serangan balik kali ini ke sebelah sana OSSET mencoba kali ini lewat pemain nomor punggung 9. Dus lepasan jalan. Tendangan yang cukup besar. Bapak Wasih, Bapak Sarjana Hukum Topan Alkatiri sudah meniupkan peluit. Tandanya berakhir sudah pertandingan pada kesempatan sore hari ini, di mana kesebelasan Ciamas Legend berhadapan dengan kubu kesebelasan. Oke sobat satu bidikan, sekarang saya lagi bersama Bang Guntur nih, salah satu artis FTP dan jeritan suara satu istri. Bang, gimana nih rasanya main pan football di kabupaten? Belum pernah kan? Belum pernah sih, belum pernah. Gimana banget sih, ternyata antusias warganya ramai banget, nggak kalah kalau nonton di stadion langsung ya. Betul. The best sih, ramai banget, semangat olahraganya oke banget. Thank you banget buat Agen Agung yang udah ngajak main pan football di kabupaten kayak gini, sering-sering ngajak ya. Nggak kapok kan? Nggak kapok. Nah, ini next, main lumpur, ya? Bang Guntur mau saya ajak main tarkam, gimana bang? Kalau tarkam? Wah, boleh. Nanti kalau pas waktunya kita hajar. Bos-bos Tarkam. Bang Guntur siap buat main di Liga Tarkam nih. Jadi ayo buruan ajak Bang Tungkur, dan ternyata Bang Guntur ini mainnya di posisi bek kanan, jago juga. Kelas. Siap. Saya pikir artis enggak bisa main bola, Bang. Ternyata jago juga. Enggak, ada beberapa artis yang memang bisa main bola. No. Ada Bang Yudika, terus ada Bang Vicky Nitinegoro, Ibnu Jamil, Darius gitu-gitu, Iko tuh pada jago-jago mainnya. Nah, Abang Guntur sendiri dulu ikut SSB apa enggak sih? Enggak pernah ikut SSB sih, enggak pernah sama sekali. Kalaupun ikut dulu kayak hitung-hitungan main di komplek doang sih ya. Tapi ada pelatihnya, cuma pelatih kayak Liga 17-an ya dulu ya, waktu kecil-kecil gitu doang. Berarti emang bakat alam lah ya, ya bisa main bola? Iya. Itu aja. Oke Bang, makasih banyak. Jangan kapok ya main di Kabupaten Tangerang, nanti kita undang lagi. Siap. Pokoknya ditunggu undangan. Buat kalian semua jangan lupa di follow YouTube-nya Kaliber Official, dan jangan lupa di like dan komen, dan jangan lupa dipencet loncengnya. Sobat satu bidikan. Oke.